kelajuan api ni masih lagi sama. Kalau start pada 10 degree dan crash shaft ni pusing laju, pembakaran penuh ni akan berlaku terlalu jauh. Mungkin, kalau yang pada kelajuan rendah, RPM rendah, 1500 RPM, katalah dia berada dekat sini. Kedudukan, pin, connecting rod berada dekat sini. Tapi pada 2000 RPM, pembakaran penuh tu, pin dah berada dekat sini. Dah jauh. Pada 6000 RPM, pembakaran lengkap tu mungkin ada dekat sini. Dah terlalu jauh. Kat sini ni dah jadi terlalu retard. Alah, graf tadi saya dah padam. Dia dah jadi terlalu retard. So, bila terlalu retard, enjin tak menghasilkan kuasa. Tak ada power. Enjin tak ada power. Jadi sekarang, kita nak set dia, degree ni berubah-ubah sebab pada, ni ya, kat sini, contoh kita tengok graf kat sini. Pada 1500 RPM, kita nak pada 10 degree. Tapi pada 3000 RPM, kita nak dia berada lebih kurang 15 degree. Okey, 15 degree, dia berada dekat sini. Contoh, 15 degree, dia berada dekat sini. Okey, 15 degree, dia dah nyala sebab plug dah keluar api. Tapi sebab dia pusingan dia laju, pusingan crankshaft dia laju, pada kedudukan yang sama dekat sini, after top dead center. Okey, pada kedudukan yang sama, pump dekat yang tempat yang sama ni, pembakaran ni barulah lengkap. Jadi perjalanan crankshaft ni jauh sikit. Perjalanan crankshaft ni jauh sikit. Untuk berada pada point yang sama dekat sini ni. Point yang sama lepas sikit daripada top dead center. Begitu juga kalau kita ambil pada 6000 RPM. 6000 RPM, degree dia adalah 20. Ambil warna lain tak? Hijau. Okay, pada 6000 RPM, degree dia kena nyala pada 20. Okay, 20 dia dah nyala, maksudnya dia nyala awal. Sebabnya crankshaft ni pusing terlalu laju, 6000 pusingan dalam seminit. Okay, sedangkan kelajuan api masih lagi sama. Kelajuan api masih lagi sama. Jadi pada 20 degree, sebab plug dah nyala, pembakaran baru nak turun, crankshaft ni pusing laju. Bila pembakaran ni lengkap, kedudukan pin crankshaft tempat yang sama kat sini. Lebih kurang macam tu. Sebab kita nak berada pada kedudukan sikit, lepas sikit daripada top dead center. Jadi semua akan berada pada tempat yang sama untuk pembakaran lengkap di dalam combustion chamber. Itu kenapa initial timings dia berubah mengikut kelajuan enjin, ikut RPM. Supaya semua pembakaran lengkap ni mengikut RPM pun dia berada sikit CP daripada top dead center. Alright. Jelas? Agak-agak faham ya? Alright. Untuk kawalan dia, sistem kawalan untuk RPM dan ignition timings ni, kalau di dalam distributor, dia ada dua jenis. Kalau model distributor model lama, sama ada model yang menggunakan contact point atau model elektronik yang first elektronik lah, kita panggil first elektronik, dia akan ada weight di dalam dia ataupun pemberat. Kalau kita buka cap tu, kita akan mendapat cover. Buka cover tu, kita nampak macam ada satu benda pemberat yang ada spring. Dia macam ni. Dekat shaft dia akan ada shaft, dia akan ada gigi. Okay, kalau untuk 4 silinder, dia akan ada 4 gigi lah. Okay, dekat gigi ni, ini kita ambil yang nak pakai yang contact point dulu. Contact point dulu pun boleh. Wujud lagi ke kita contact point sekarang? Tak ada, kita ambil elektronik. Okay, dekat sini kita akan ada sensor. Hall sensor effect ya. Hall sensor kat sini. Sensor ni akan detect besi ni. Yang mana setiap kali dia detect besi ni, barulah dia akan bagi signal kepada transistor untuk spark, keluarkan spark, on off switch. Dan kalau kita perasan pada bahagian belakang dia, akan ada satu benda macam ni rupa dia. Ni bulat. Dia seakan-akan pemberat. Biasanya macam ni lah rupa pemberat tu.
Okay, macam ni. Macam ni rupa pemberat tu. Dan dia akan ada spring kat sini. Okay, dia akan ada spring kat sini. So, waktu enjin perlahan, benda ni pusing perlahan. Okay, dia pusing arah jam lah. Sebab pusing dengan dia arah jam. Okay, dia akan berpusing perlahan. So, benda ni akan tersimpan. Akan tutup rapat. Okay. Jadi bila RPM semakin laju, benda ni berpusing semakin laju, benda ni akan mula terbuka. Dia akan mula terbuka. Dia panggil centrifugal force. Okay, daripada duduk gini, dia akan mula terbuka. Okay, dia akan mula terbuka macam tangan ni. Ha ni. Dia akan mula terbuka. Okay, pada katalah ni 1000 RPM, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 6000 maksimum. Dia duduk kat sini. Okay. Apabila benda ni terbuka, benda ni pun akan berpusing sekali. Semakin banyak benda ni terbuka, benda lah ni dipanggil sebagai sensing dia ni akan menjadi semakin advance. Siapa-siapa yang ada distributor kereta-kereta lama, boleh buka tengok benda ni dan kita boleh usik dia. Kita buka benda ni dan ni akan bergerak. Kadang-kadang ada yang bergerakkan benda ni dan kadang-kadang ada yang gerakkan sensor ni. Ya, yeah, kalau gerakkan sensor, sensor ni akan gerak ke sini. Alright. Ini adalah mechanical control. Mechanical control ni, kalau kereta lama dan distributor tu tak pernah ambil tahu, tak pernah usik apa-apa, biasanya kereta akan lost power. Sebab dia akan ada kelemahan pada spring ni. Spring ni akan menjadi lembut. Spring ni akan menjadi lembut. Yalah, dah lama duduk dalam enjin, panas-panas semua kan. Jadi biasanya spring ni akan buat hal. Kita akan jadi susah nak tune. Kita akan lost power dan susah nak tune sebab spring ni. Okay, ni untuk kereta lama. Kalau untuk kereta baru sikit macam Kancil, macam Wira, Iswara, Saga, dia dah tak pakai dah mechanical ni. Dia dah tak pakai dah pemberat ni. Dia pakai electronics. Okay. Dia pakai electronics. Benda ni masih lagi ada. Benda ni masih lagi ada. Kalau kita buka yang Wira punya, Iswara punya, benda ni memang ada lagi. Okay. Tetapi dia ada satu chips dekat sini. Di dalam chips ni akan ada RPM. Dia boleh baca RPM dan dia akan ada transistor. Okay. Transistor ni sebagai switch untuk pergi ke coil. Okay. Jadi setiap pusingan apa nama distributor, chips ni boleh baca dia punya RPM. Dan setiap sensing ni yang melalui sensor, apa nama transistor ni akan on. Jadi dekat sini semua dia baca dalam ni, dalam chips ni. Dia akan simpan semua dalam chips ni. Jadi apabila chips ni detect RPM, bacaan RPM yang semakin laju, semakin tinggi, dia akan advancekan timing. Dia akan advancekan timing. Contohnya macam wala. Graf saya dah padam. Okey, contohnya pada 1500 RPM dan ke bawah. 1500 RPM dan ke bawah eh. Dia akan zero advance. Dia akan zero degree advance. Okay. Tapi bila dia dah sampai, dia naik, RPM ni naik sehingga 3000, contoh sampai 3000 RPM, chips ni ataupun panggil processor board ni, dia akan tambah advance degree ni lebih kurang 5 degree advance. Okay. Dan bila makin laju enjin sampai 6000 RPM, okay, chips ni akan tambah lagi 5 degree, jadi 10 degree advance. Okay.
nilai ni bergantung kepada jenis enjin, jenis kereta dan jenis tuning. So nilai ni tak tepat pada semua kereta, ni cuma anggaran macam tu. Right, yang tu yang menjadi pada graf tadi. Kalau distributor ni pada waktu idle 1500 RPM dan ke bawah, contoh saya set Wira pada 10 degree. Contoh idle. Okay, contoh pada waktu idle saya set dia secara manual menggunakan timing light pada 10 degree before top dead center. Apabila RPM semakin naik menjadi 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 RPM, sudut ni akan naik sehingga 20 degree. So dia akan naik sikit sampai 20 degree. Sama seperti graf yang saya lukis tadi. Dia naik sikit. Idle sampai 6000. Dia naik sikit sampai maksimum 20 degree. Okey, nilai ni pun bergantung pada jenis kereta. Dia tak tepat kata Wira kena 20. Tak semestinya. Dia lain kereta, lain tuning dia dan lainlah bacaan degree ni. Okey, tapi konsep dia macam ni. Jadi di dalam distributor tu kalau kita buka, dia tak ada dah weight macam yang saya tunjuk tadi. Dia memang ada satu chips. Kita akan nampak ada satu chips kecil kat dalam, dan chips ni dia akan baca RPM, dan chip ni juga berfungsi sebagai switch sebab dia ada transistor di dalam dia. Okey. Apabila sensing plate ni melalui sensor, Hall sensor, transistor akan on, arus elektrik akan pergi ke coil. Okey, tapi bila dia baca berapa kali sensing ni lalu dalam masa seminit, dekat situ dia akan baca RPM. Jadi daripada tu dia akan keluarkan advance, berapa degree dia nak advance bergantung pada RPM. Okey, ini untuk sistem distributor elektronik. Distributor elektronik yang baru lah ni, yang last punya keluaran ni. Yang selepas daripada ni, dia dah tak pakai distributor. Kebanyakannya dah pergi kepada ECU control. ECU control, kita cerita video yang berikutnya sebab video ni akan jadi panjang lagi ni. Video ni masih lagi panjang. Alright, settle bahagian advanced RPMs. Kita ada lagi satu advanced, dia panggil load advanced.